Walau usia kita tak muda lagi, tahun bersama. Para penjahat itu sudah datang dan walau usia kita tak muda lagi, walau usia kita terus bertambah, namun cinta kita tetap utuh. Walau berpuluh tahun bersama, hias rumah tangga dengan cinta, namun uang belanja gak nambah. Enak lagunya, Pak. Terusin. Enak tahu. Kok apa yang paling bahaya dan harus dihindari? Korupsi. Kok yang harus rajin dicuci? Kolat. Sekarang kok yang sulit dilupakan karena rasa dan wanginya itu luar biasa? Kopi Garut. Kopi Garut itu memang paling luar biasa. Juara di negara-negara luar juga kopi Garut yang sudah terbukti paling enak, paling hebat. Tak, Pari Kopi salah satunya. Oh, Pari Kopi mah. Ohoi. Pari Kopi, kopi asli dari Garut. Rasanya, wanginya, dan semuanya betul-betul enak. Oke, Mama ambilin makan, Ma, lapar. Oke. Klarifikasi, saya belum pernah menjadi anggota DPR, ya. Karena saya bukan dari partai. Saya pernah jadi wakil bupati Garut, jadi pejabat, tapi bukan dari partai, non-partai. Mungkin di Indonesia bisa dibilang cuma kita yang non-partai murni. Jadi, saya nggak punya KTA partai, kartu tanda anggota partai. Saya juga KTP cuma satu. Kartu nikah juga cuma satu. Tapi ya memang cuma satu. Maksudnya pengen abah jadi dua buku nikahnya. Bukan cuma dua, tiga atau empat gitu. Kenapa ngomong cuma satu? Kalau cuma berarti kan pengen abah. Nah, lapar mungkin. Gak jadi. R. Kennedy adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-35 yang meninggal karena tertembak. John Wick adalah seorang tokoh dalam sebuah film yang John Wick juga di Amerika Serikat yang diperankan oleh Keanu Reeves. Yang menarik, di season kedua, di film John Wick ini ada dua jawara pencaksilat Indonesia terlibat dalam film tersebut. John Tower, sambal ulek yang luar biasa rasanya. John Tower juga ada yang dalam bentuk orek tempe atau tempe orek. John Tower ini ada juga yang dalam bentuk kentang Mustafa. Yang berminat silakan hubungi nomor berikut ini. John Tower. Saya habis dibekam karena memang lagi sakit dan nggak boleh makan daging-daging dulu. Tapi nggak kuat, makanya saya ngambil. Lumayan, sekali-kali boleh dong. Anak-anak, ada yang lihat lagi ayam nggak? Kenapa hilang satu ya? Pak, Papa nggak makan daging ayam kan? Enggak, cuma nasi sama bumbunya aja. Bagus atuh kalau gitu, Papa kan masih sakit, tekanan darah tinggi. Pakai jaket kulit Astiga, usia serasa lebih muda 10 tahun. Astiga, jaket kulit Garut yang tua serasa muda, yang muda makin bergaya. Aku manusia merdeka. Pak, minta video ucapan selamat ulang tahun dong. Buat siapa? Buat Kana. Kana, cewek ya? Iyalah, cantik banget. Kana.
Karena semoga semakin cantik. Karena semoga semakin. Ucapannya yang bagus, yang lucu gitu. Berapa tahun? Dua tahun. Anak-anak. Iya. Nyemamat unang-unang. Semoga penyanyi. Dua tahun emang gak ngerti itu. Kita akan doda dan moga dia. Kalau lagi bengong terus pengen ngemil susah kemana-mana, saya selalu sedia kacang oven. Kacang oven renyah dan gurih banget. Bagi Anda yang berminat, silahkan hubungi nomor telepon ini. Aku melihatmu, aku memandangmu, aku nikmati sungguh indah hadirmu. Saya mau klarifikasi, banyak yang manggil saya Kang Deni. Itu mungkin Deni Chandra, saya sama Kang Deni temen aja, gak ada hubungan apa-apa lagi, sama-sama orang Sunda. Ada juga yang manggil saya Kang Deni, mungkin Deni Mulyadi, Kang Deni Mulyadi atau Kang Deni Mijuar. Bukan, saya bukan Deni, saya Diki. Dikinya Diki apa? Harus jelas. Diki ya. Ihan Berin, Diki Bulin, apa Diki Rumir? Bercanda. Jadi sutradara akan lebih mudah apabila kita sudah pernah jadi penulis, apalagi sudah pernah menjadi editor. Cuma memang akan banyak sering bergagal. Untungnya saya selalu ditemani oleh Kopi Garut, dan salah satunya adalah Ariana Kopi Indonesia, kopi asli Garut. Para penjahat itu sudah datang, Dan. Maaf, Dan. Dulu tugas di mana, Dan? Garut. Jaket kulitnya dari mana, Dan? Garut. Potong rambut di mana, Dan? Tolong serius. Kita sedang akan melakukan penyergapan. Jangan bercanda. Keluarkan senjata. Siap, Dan. Izin, Dan. Kita mau penyergapan atau dangdutan? I love you. I love you, you love me, love me, love. I love you. I love you, you love me, love me. Banyak orang tua yang memanjakan dirinya dengan mendahulukan hobi-hobi mereka ketimbang memikirkan masa depan anaknya, padahal anak adalah investasi dunia dan akhirat. Jikra. Iya, Pak. Beliin ketoprak di depan 20.000 nih ya. Oke, kembaliannya? Kembalian buat Jikra. Makasih, Papa. Jahit, sahabat yang saya percaya. Khasiat jahit membantu meningkatkan kinerja otak, menjaga imunitas atau kekebalan tubuh, menjaga sistem pencernaan, aturan pakainya juga gampang dan sudah tertulis semuanya. Dengan jahit, kita bisa menjadi sahabat untuk anak-anak kita. Ya, Pak. Ketopraknya tutup. Ya udah, kok mana uang, Pak? Jika. Kenapa, Pak? Tadi kan 50 ribu, kenapa sekarang jadi 20 ribu? Kan kata Papa kembaliannya buat aku. Inilah orang tua yang kurang ngejahit waktu kecil. Jahit! Lagi apa, Pak? Lagi ngaca, cocok gak pakai topi ini? Emang mau kemana? Mau rapat RT? Di mana? Di itu, di warung Cici. Biasanya kan gak pernah datang kalau rapat RT. Rapat apaan sih? Rapat RT. Akal-akalan itu mah modus. Masa rapat di warung cewek. Udah, gak usah. Udah, tuh banyak cucian tuh. Belum geroheun juga. Buka topi, nak. Pakai topi juga jalan dengdek. Saya tanya, Neng, Neng kentut? Enggak, Neng gak kentut, sumpah. Neng ee.